Ya, selamat siang. Memang benar tadi pihak kepolisian dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditemukan sesosok mayat di sebuah kamar di daerah Batang Hari Panjer Denpasar Selatan. Ya, setelah kita lakukan pengecekan, memang benar ditemukan seorang korban wanita dalam kondisi meninggal dunia. Dan dari pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP ya, sekitar 3 jam untuk melihat seperti apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut. Yang berhasil diambil di sana, maksudnya ada dugaan pembunuhan? Dugaan pembunuhan. Dari olah TKP sementara yang dilakukan pihak kepolisian, memang ditemukan korban dan darah di sekitar TKP. Kita menduga memang dugaan awal telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan. Diduga pembunuhan itu ada ditemukan luka. Ya. Memang ditemukan luka dalam tubuh korban, namun untuk lebih jelasnya kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik seperti apa lukanya dan sebab-sebab dari kematian. Di sekitar lokasi ada ditemukan pisau atau kayu itu dan ya, dari masih proses penyelidikan. Kita masih mengumpulkan alat bukti maupun saksi keterangan di lapangan, mudah-mudahan segera terungkap seperti apa peristiwa yang sebenarnya dari peristiwa yang menimpa korban tersebut. Berapa saksi yang diminta keterangan, Pak? Ya, saat ini sudah ada sekitar 4-5 saksi yang diminta. Secara kasat mata, luka yang paling parah di bagian tubuh mana? Nanti menunggu hasil pemeriksaan kedokteran forensik, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Ada barang yang hilang, kan? Masih dalam proses penyelidikan. Kalau kronologis penemuannya gimana, Pak? Penemuannya itu berasal dari informasi warga bahwa ada sesosok kamar. Di kamar ditemukan korban dalam kondisi ada darah, dan setelah kita lakukan pengecekan, korban dalam kondisi sudah meninggal dunia, sehingga kita lakukan olah TKP kepolisian untuk menentukan langkah-langkah kepolisian selanjutnya. Dan dari foto yang beredar, di dalam kamar itu ditemukan helm Gojek. Apakah ada petunjuk? Masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan